Sejumlah anggota pemadam kebakaran Kota Parepare dikerahkan untuk memadamkan api yang terlanjur membakar sebagian dari ruang detensi kantor imigrasi Parepare. Api pertama kali tersulut dari meja yang berada di bagian tengah ruang detensi imigrasi Parepare. Kebakaran diduga dilakukan secara sengaja oleh salah seorang WNA asal Iran yang saat itu tengah diamankan, dan sesaat setelah melakukan aksinya, pelaku pun melarikan diri. Nah, dugaan sementara terjadi kebakaran berdasarkan keterangan dari pihak pemadam kebakaran, itu api berasal dari satu buah meja yang ada terletak di tengah ruang detensi tersebut. Apakah ini sengaja dibakar? Api dugaan keras mungkin sengaja dibakar. Ya. Kalau yang WNA-nya itu gimana? Untuk WNA itu sendiri dengan memanfaatkan keadaan yang ada dan berhasil diselamatkan oleh pemadam kebakaran, yang bersangkutan itu keluar dari rumah detensi. Pihak imigrasi Parepare kini telah menetapkan terduga pelaku pembakaran WNA asal Iran, Rahim Purbihanta, menjadi DPO.